Diduga terkejut melihat kendaraan dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut beras menabrak dua sepeda motor di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya satu orang tewas, empat orang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah video amatir warga merekam detik-detik saat polisi bersama warga mengevakuasi potongan tubuh korban tabrakan di Jalan Raya Kopeng, Magelang pada Kamis pagi. Kecelakaan itu bermula ketika truk bermuatan beras dengan nomor polisi H1615YE melaju dari arah Kopeng menuju Magelang. Namun naas, saat berada di tikungan, sang sopir diduga terkejut melihat dua kendaraan bermotor dari arah berlawanan berada di jalur melebihi as jalan. Tak mampu menghindari tabrakan, truk beserta motor masuk jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Penyebab laka adalah kendaraan roda dua sepeda motor yang berjalan terlalu ke kanan. Menurut keterangan warga yang turut melakukan evakuasi, terdapat 5 orang korban, 4 luka dan 1 meninggal dunia atas nama Agung Effendi, warga Gerabak, Magelang. Kini korban meninggal dan luka berada di Rumah Sakit Tentara Kota Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.